bah terhadap hura anaknya. Dan hal ini hendaklah dirujuk kepada mahkamah. Mahkamah menentukan berapa setiap satu anak yang patut diberi mengikut kadar kemampuan suaminya, saat yang sama mengikut keperluan anak tersebut. Hal ini adalah hal yang cukup dititik beratkan dalam Islam. Islam dia jaga hak ni bukan semasa perkahwinan semata-mata atau selepas daripada itu pun dijaga. Bahkan untuk isteri, bekas isteri dalam masa iddah, muta'ah hendaklah dibahagi, hak-haknya hendaklah dibahagi untuk keselesaan hidupnya. Mudah-mudahan dengan cara ini adalah terlebih baik untuk melayari bahtera rumah tangga atau menyelesaikan kemeluk yang berlaku akibat daripada perceraian. InsyaAllah kita kembali selepas. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam siaran Tanyalah Ustaz. InsyaAllah kita ada satu pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti daripada Banting. Ya. Nak tanya satu soalan. Ada berlaku kepada saudara saya lah. Dia suaminya seorang yang panas baran. Dan dia memukul istrinya hingga pengsan dan terus menceraikannya. Dia mengatakan yang aku tak akan tengok muka kau lagi. Apa hukumnya tu, jatuh talak ke atau macam mana? Ulang sekali lagi soalan. Dia seorang suami yang panas baran. Ya. Istrinya sedang mengandung, syarat mengandung dan bergaduh. Dia pukul istrinya tu sehingga pengsan. Ya. Dan terus menceraikannya, terus meninggalkannya. Ya. Dan apa hukumnya tu? Ustaz, saya ingin nak tahulah. Okay. Terima kasih kepada yang bertanya. Isu seperti ini, pukul isteri, kemudian pensang, kemudian mati, sebelum pada tu cerai ataupun sakit berat dan sebagainya. Isu-isu seperti ini seolah-olah lari daripada maksud perkahwinan. Apabila sebut perkahwinan, sebenarnya nak bahagia. Kalau pukul memukul, macam mana datang kebahagiaan? Yang kedua, sifat panas barang ni adalah satu sifat yang seolah-olah satu sifat yang sudah tabiat kepada setengah-setengah orang. Sebab itu Nabi SAW cukup menentangnya. Dalam sebuah hadis, datang seorang lelaki tanya ke Rasulullah, "Ausini, tolong wasiat kepadaku." Nabi kata, "La taghdab, jangan kamu marah." Kemudian selepas daripada itu datang lagi. Nabi beri jawapan yang sama. Sebab Nabi tengok dari segi psikologinya orang ni mungkin panah barang. Akhirnya mengikut setengah riwayat menyatakan lelaki ni tinggal sifat panah barang. Apa yang berlaku, dia telah jadi ramai kawan, orang suka kat dia dan masyarakat rasa seronok dengan dia. Tapi sebaliknya kalau macam ini, simpati dan empati tak ada langsung kepada orang macam ini. Sebaliknya tertumpu kepada bekas isterinya. Dalam isu seperti ini, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Melainkan jika sekiranya, kalau dibenar pun untuk memukul, Allah menyebut tanpa sebarang kesusahan ataupun tanpa sebarang kesakitan, luka yang parah dan sebagainya. Kalau macam ini, inilah bukan cara yang terbaik untuk itu. Oleh kerana itu, saya rasa rojoklah ke mahkamah, insyaAllah ia akan putuskannya. Seterusnya, kita jawab satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Saya ni Nora daripada Dungun. Ya. Saya ni nak tanyakan soalan untuk anak buah saya lah. Ya. Jadi dia dah berkahwin selama lebih kurang 3 tahun. Dan jadi suami dia ni memang dah banyak kali sangat-sangat pukul dia, dera mental dia, anak-anak dia. Lepas tu sampai tahap dah si anak buah saya ni dah tak tahan sangat, dia dah buat keputusan untuk lari daripada suami dia. Dah lari, dah buat polis report apa semua. Jadi saya nak tanya Ustaz, apa ni, apa pandangan Ustaz, pendapat Ustaz yang anak buah saya ni dah buat keputusan untuk lari, dah tinggalkan suami dia sebab dah tertahan sangat. Lepas tu, apa pendapat Ustaz tentang orang-orang di hutan macam ni lah Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pun satu hal, saya mungkin ini kesinambungan daripada soalan tadi. Isu panah barang ataupun isu ni mungkin ada sebab yang kita kena tengok.
Sebab itu kalau boleh sebelum kahwin, selidik dulu perangai suami, selidik dulu perangai isteri. Tanya apa yang awak suka, apa yang awak tak suka. Bukan sekadar itu kita kena tengok, kita menginsafi. Ada benda yang kita mesti ada tasamuh, bertoleransi, bertolak ansur. Maka barulah bahagia rumah tangga. Isu yang disebut tadi tentang macam mana main pukul-pukul macam ini, ini sebenarnya satu sifat yang kurang baik. Sebab apa? Sebab marah ini berlaku kepada orang dalam kawalannya. Di luar kawalannya dia tak marah. Pada masa itu dia telah berlaku satu konflik jiwa yang kurang baik. Imam Al-Ghazali sebut dalam tarif dan definisi marah, apabila darahnya naik sampai ke kepala sehingga luar kawalan. Bahkan disebut dalam setengah hikayat, Al-Ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah ni mula-mula gila, kemudian kesudahannya sesal. Jadi benda-benda macam ni implikasi banyak. Pukul isteri kemudian lari sebagainya, ni pun satu hal. Baik, dalam isu seperti ini, tindakan dah kalau tak tahan, sakit macam ini, macam mana dia nak buat? Maka dia lari, dia buat bukan sekadar polis report, tapi dia kena ke mahkamah. Sebab mahkamah lah yang menentukannya. Dan orang-orang seperti ini, sudah sewajarnya dikenal pasti untuk diberi kaunseling kepada mereka atau diberi nasihat. Sebab itu Islam ni dia datang dalam bentuk tawasi bilhaq, tawasi bisabr. Maksudnya kita saling nasihat menasihati. Mungkin bila nasihat menasihati, kita tahu duduk perkara sebenarnya, status kita ni okey ke KU, baik ke tidak baik. Jadi dengan cara ini maka berlaku harmoni. Dan dalam masalah ini juga suami kena disedarkan ketika mana dia berkahwin. Di sana ada taklid nikah, antara lain ialah pukul isteri, cederakan isteri, dan isteri pula mengadu pula ke mahkamah. Maka itu isu yang besar yang sepatutnya suami menginsafinya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu wahai suami-suami hendaklah melayang isteri kamu, bermuasyarah bersama dengan mereka dengan cara yang baik. Bahkan Nabi SAW dalam hajjatul wada, haji penghabisan, antara nasihat khususnya ialah dalam masalah wanita, yang memberi makna bahawa suami ini hendaklah menjaga hak wanita dengan sebaik mungkin. Macam mana hak-hak, sama ada nafkah zahir, nafkah batin, begitu juga hak-hak kasih sayang dan sebagainya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khayrukum khairukum khairukum li ahli, orang yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan keluarganya. Insyaallah kita ada satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Saya Rahim Prime bin Ahmad daripada Ceras. Ya. Ini ada satu soalan. Ya. Dia macam taklik lah. Ya. Sekiranya isterinya pergi ke Mekah tanpa muhrimnya atau tanpa suaminya, dia berkata, sekiranya engkau pergi seorang diri, maka jatuhlah taklik atau saya ceraikan awak ataupun saya akan berkahwin lagi satu. Kira dia pun pergi bersama dengan suaminya. Ya. Yeah. Hello. Dia yeah, pergi bersama dengan suaminya. Maka tali itu masih tergantung lagi ataupun tidak? Dia apa yang berlaku dalam bab tali ini, dia sepanjang sehingga berlaku benda tersebut. Kalau tak berlaku, okeylah. Mana dia dah pergi haji. Walaupun dia pergi dah haji, tapi bila dia cakap macam itu, sebab itu kalau boleh dalam bab taklik ni ada dua. Satu taklik yang tertentu terhad. Yang kedua taklik yang umum. Yang bahayanya orang kita dia taklik umum. Taklik umum saya contoh macam kes tadi. Kalau taklik tertentu, kalau hari ni bapa engkau datang ke rumah ni, jatuh engkau satu talak. Maka bapa dia datang, jatuhlah. Tapi bapa dia tak datang hari ini, tapi datang tahun depan atau bulan depan atau minggu depan, maka tak jatuh talak. Sebab dia talik itu talik yang
terkhusus pada waktu tertentu. Yang bahayanya kita ni kalau nak marah, kalau kau telefon saja dia, maka jatuh talak. Jadi selama-lamanya, ini pun satu masalah. Jadi di situ kita kena bezakan antara ada batasan waktu atau tidak ada batasan waktu. Sebab itu saya sebut dalam bab taklik ni, biar kita jelas betul-betul apa yang sepatutnya. Yang pertama, bila kita nak taklik perkara tersebut, memang tak ada cara lain dah, terkhusus dalam bidang yang membawa kepada kemudaratan agama nombor satu. Kalau benda-benda yang lain, mungkin kita kata itu kita tengok cara alternatif lain untuk menyelesaikannya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kembali kepada isu yang kita bincang tadi, iaitu macam mana rumah tangga nak bahagia. Macam mana kalau kita tengok berlaku cerai, berlaku panah barang dan sebagainya? Apa pasal sebab ini berlaku? Kadang-kadang kita pun rasa pelik. Makin lama, makin orang cerdik, makin pandai, makin hebat dalam pendapatan, pelajaran, tapi makin berleluasa. Sehingga kepada orang-orang yang terkenal, yang yang cerdik, yang bijak dan ada yang memahami agama. Kenapa ini berlaku? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama ialah berdasarkan kepada isu, iaitu hubungan suami isteri ini tidak dihubungkan dengan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada hubungan antara suami isteri dengan Allah Ta'ala, seperti solat, seperti ibadat, maka sudah tentu ia akan mengukuhkan hubungan. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, hafizu ala salawat wassalatil wusta. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hayati daripada Kuala Lipis. Ya. Yeah. Saya nak tanya Ustaz, saya bernikah di Thailand. Ya. Yeah. Lepas tu tak dirujuk, tak di, orang cakap tak daftarlah dekat sini kan. Ya. Yeah. Jadi suami saya telah menceraikan saya. Ya. Yeah. Tak bagi nafkah zahir dengan batin selama setahun lebih lah sampai sekarang. Ya. Yeah. Macam mana tu Ustaz, cerai saya ni sah ke tak sah? Okay. Sebab saya bernikah di Padan kan? Ya. Yeah. Lepas tu diceraikan. Ya. Yeah. Macam mana Ustaz, sah tak cerai saya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Dari sudut nikah sah, maka cerai pun sah. Bila nikah sah, maka cerai sah. Kalau nikah tak sah, cerai pun tak sah lah. Orang tu tak sah nikah, saya nak cerai. Macam mana ni? Maka yang ni tak betul cara. Cuma apa yang berlaku inilah akibat. Sebab itu mungkin di sana satu undang-undang disebut tentang masalah nikah yang tidak didaftarkan. Yang ini kesilapan besar. Apabila kita tak daftarkan nikah, kita nak mengemukakan kepada mahkamah, tidak lagi ada bukti yang kukuh. Jadi hal ini mungkin diabaikan. Tetapi saya suka sebut, suami tersebut atau bekas suami tersebut hendaklah menjaga hak-hak agama. Jadi pada masa itu dari segi agama, dia kena beri nafkah, tanggungjawab. Kalau bekas isterinya itu dalam iddah, begitu juga jika sekiranya bekas isterinya itu ada mempunyai anak-anak. Nafkah kepada anak-anak perlu diberi. Maka dia tak bolehlah biarkan macam itu. Sekurang-kurangnya dari segi agama, bukan dari segi undang-undang peraturan, saya selamat. Sebab dari segi peraturan, saya tak ada masalah apa-apa. Bukan macam itu tuan-tuan. Kita mesti sedar bahawa tanggungjawab kita ni bukan sekadar di dunia sahaja. Kita akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Wal zawju ra' wa huwa mas'ulun an zawjatih. Begitulah seterusnya. Maknanya kamu semua adalah pengembala dan bertanggungjawab di atas gembalaan. Kepada rakyatnya, suami, abah, anak, isteri, semua ada tanggungjawab. Hadis yang panjang yang menggambarkan mesti kita kena bagi hak yang sesuai dan sepatutnya. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan kembali selepas daripada ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi bersama bersiaran dalam ruangan Tanyalah Ustaz.
Isu yang saya akan bincangkan sebagaimana yang telah lalu berhubung dengan masalah cerai, masalah rojong. Sebagaimana saya sebut pada sebelum ini, bagaimana bahtera rumah tangga akan menjadi bahagia. Antaranya ialah apabila kita tengok kes cerai yang disebut dalam Al-Quranul Karim cukup banyak. Lebih banyak daripada tentang talak, tentang nikah. Banyak sangat tentang cerai. Menariknya dalam bab cerai ini, bila Allah bentangkan, tiba-tiba dia masuk satu ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu memelihara solat-solat, dan juga hendaklah kamu memelihara solat pertengahan, sama ada solat subuh atau solat asar, dan setengah kata solat yang lain. Dan jadilah kamu antara orang yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini masuk di celah-celah ayat tentang talak. Jadi ulama fikir apa relevannya, apa hubungannya dan apa kemunasabahannya. Tiba-tiba ayat ni masuk macam tu. Maka ulama fikir punya fikir dan mereka buat kenyataan bahawa rumah tangga akan bahagia jika sekiranya mereka melakukan ibadat solat antara suami isteri, sudah tentu akan bahagia. InsyaAllah kita ada satu pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Selangor. Ingin bertanyakan satu soalan. Ya. Kawan saya pernah datang ke rumah saya dan menyerah untuk menceraikan isterinya. Ya. Dengan sebab-sebab tertentulah. Ya. Dan dia meminta saya memberitahu kepada orang tua isterinya lah tentang niat dia ni. Jadi macam mana kedudukan ni Ustaz? Ya, ini kalau sekadar berhasrat dan belum berlafaz lagi, maka yang ini tidak jatuh lagi talak. Dan cara macam itu saya nampak macam beradab tapi memerlukan orang ketiga dan sebagainya. Saya rasa sebagaimana dia sanggup terima secara gentleman, berani, sepatutnya dia pun kena berani cakap. Dan dia tak semestinya bertemu dengan ibu bapa dan bincang betul-betul dengan isteri apa isu yang sebenarnya, apa masalah sebenarnya, adakah relevan atau tidak, adakah masalah-masalah membabitkan agama ataupun sekadar suka-suka semata-mata, maka yang ini bahaya. Oleh kerana itu, kalau boleh fikir dengan waras, dengan tepat, dengan benar, dan tengok dalam bentuk akibahnya. Sebab maksud hikmah ini ialah kita tengok natijah sesuatu perkara. Kita tak sekarang ni kita okey setakat itu. Itu bukan caranya. Jadi dengan sebab itu saya syorkan, kalau kita tengok mungkin kita sabar dalam institusi rumah tangga ini, Allah akan bagi banyak kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang mungkin kita tak sangka akan berlaku dengan sebab sabar. Sejarah membuktikan banyak melayari rumah tangga dengan kesabaran, akhirnya Allah menatijahkan dan mengurniakan kepada mereka kebahagiaan hidup yang cukup hebat. Tengok zaman nenek moyang kita dahulu, bagaimana mereka hidup bersama, bersenda gurau, marah, saling cemburu mencemburui, tapi mereka bahagia kesudahannya dengan anak-anak mereka, dengan cucu-cucu mereka, dan mereka menjadi idola dan menjadi contoh kepada generasi anak cucu mereka betapa mereka dapat melayari bahtera mereka dengan sebaiknya. Begitu juga kalau kita tengok macam tadi saya sebut, apabila ulama menyatakan berkenaan dengan perceraian ini berlaku begiam-begiam, kemudian datang ayat Quran suruh jaga solat, akhirnya ulama telah buat satu kesimpulan, apabila keluarga suami isteri jaga solat berjemaah, ghalibnya ia payah berlaku kesilapan perceraian, kesudahan dengan perceraian. Kenapa? Kerana bila hubungan dengan Tuhan okey, maka Allah akan pelihara dia. Tapi bila hubungan dengan Tuhan tu KO, ada masalah, pada masa itu yang akan menjadi penasihat utamanya ialah syaitan. Bila syaitan, segala sifat-sifat mazmumah akan masuk. Hasad, dengki, prasangka dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan selamat. InsyaAllah kita ambil satu pemanggil. Assalamualaikum.
perempuan lah. Ya. Ada soalan? Tak ada. Okey. Jelas menunjukkan kepada kita bahawa dalam isu seperti yang saya sebut tadi, bila hubungan suami isteri dengan Allah, hablum minallah, itu kuat, maka ghalibnya dia akan jadi baik. Yang kedua, tuan-tuan, macam hadis kita sebut tadi, tak ada atas muka bumi ni suami yang terbaik lebih baik daripada Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mengakui dengan menyatakan antara lain, khairukum khairukum li ahli, orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku yakni Rasulullah terbaik. InsyaAllah kita ada satu pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kata tu. Ha, ya. Saya perjuang untuk faham ni. Ya. Yeah. Nak tanya pasal edah lah kan? Ya. Yeah. Dia berkahwin. Hmm. Lepas tu dia bercerai, dia tanpa bersama lah. Ya. Yeah. Maksudnya perempuan dah diadakan dia tentu edah juga ataupun dia boleh kahwin. Bukan macam saya telah bincangkan tadi. Jika sekiranya seorang lelaki dia kahwin dengan seorang perempuan, maka bila dia sudah kahwin, min qabli antamassuhun, sebelum daripada dia bersama 3 jam dia pun bercerai. Adakah perempuan itu ada iddah? Kata ulama, tak ada iddah. Sebab apa? Sebab maksud iddah ini ialah pertama untuk fikir balik ke apa, yang lebih besar lagi untuk istibra' ar-rahim, nak pastikan rahim itu bersih daripada sebarang kandungan. Maka dengan sebab itu berlakunya iddah. Jadi oleh kerana dia kahwin tanpa bersama, maka jawapannya tidak ada iddah. Baik, apa yang saya nak sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ana khairukum li ahli, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah, aku yakni Rasulullah adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Di sini kita tengok, kadang-kadang kita duk tengok orang ni baik belanja orang, orang ni baik suka ketawa dengan orang, orang ni baik selalu tolong orang, tapi hubungan keluarga tu tak baik, maka orang ni bukan orang yang terbaik. Sebab itu saat kita buat baik dengan orang lain, tapi orang yang ada sekeliling kita, kita buat baik. Bukan buat baik dengan erti kata menggadaikan prinsip agama, tapi mesti dari segi solatnya, dari segi makan minumnya, dari segi budi bicaranya, dari segi macam mana. Nabi pernah panggil kepada Aisyah, Humairah, satu bahasa yang cukup gambar sayang, kasih, bahasa manja, bahasa yang menggambarkan kasih sayang yang amat sangat. Maka kalimah-kalimah seperti inilah menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menjalinkan hubungan cukup baik. Saya teringat satu kisah, macam mana bukan sekadar dengan suami isteri sahaja baik, tapi sampai kepada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datangnya Fatimatuz Zahra, dia bangun, dia bangkit dan dia hormat, dia peluk anak dia ini dan dia letakkan hampir dengannya. Maknanya ada sifat menghormati walaupun anak, walaupun cucu. Maka hal macam ini kadang-kadang kita endah tak endah. Apatah lagi bila anak kita ataupun kita buat biasa gila masuk rumah, nasi ada dapur tu. Jadi kawan ni pun cedok sendiri begini-begini. Jadi hal macam ini kurang sesuai. Apa yang dinyatakan oleh ulama ini menunjukkan kepada kita bahawa menghormati institusi kekeluargaan adalah penting. Saat kita dilanda dengan pelbagai budaya, dalam suasana-suasana yang kita rasa gerung, kita rasa tidak harmoni lagi. Ini pun kita kena menginsafi. Saya juga mengesyorkan kepada sidang penonton, kalau boleh bacalah beberapa buku berkaitan dengan masalah nikah kahwin, masalah tentang berhubung dengan pendidikan anak-anak, masalah berhubung dengan isu seperti apa nama tanggungjawab, dan buku yang terbaik antaranya Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan anak-anak. Begitu juga kita Ahkam Al-Mufassal oleh Syekh Dr. Al-Mufassal Fi Ahkamil Mar'ah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. InsyaAllah kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini dengan kita baca doa penutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya hayu ya qayyum. Birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min zalik. Allahumma barik lana ya Allah fi hayatina dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Zul Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, kru ibu bapa kami, isteri kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang saleh, ya Allah, ya Allah. Berkatlah kehidupan kami, ya Allah. Fahamlah kami tentang agama kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah hubungan kami suami isteri, anak-anak dengan hubungan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Yassir umurana wa haqqiq fika raja'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang penonton yang dirahmati Allah, insyaAllah pada minggu hadapan kita bersama dalam topik zuriat, khususnya berkenaan dengan apa ni, dalam ruangan tanyalah ustaz, dalam bab zuriat insyaAllah. Sekadar itulah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.